Jumpa lagi dengan saya Ilo Ismawati di channel Rusli Family Art. Akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat video opening YouTube atau intro YouTube yang sangat mudah dan simple sekali. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe channel saya Rusli Family Art dan like dan komen serta share ke seluruh sosial media. YouTube atau intro YouTube ini saya hanya menggunakan satu aplikasi yaitu KineMaster. Nah, menurut saya aplikasi KineMaster ini adalah salah satu aplikasi edit video yang sangat mudah dan sangat gampang dipahami untuk pemula seperti saya. Nah, sekarang kita saksikan videonya. Masuk ke aplikasi KineMaster. Setelah itu kita tambahkan proyek kosong. Proyek kosong kita masukkan untuk bahan mentah. Bahan mentah ini kebetulan aku download ya, bisa Anda juga bisa download. Nah, aku pilih yang ini. Ini terus klik conteng. Kita coba sekarang. Nah, ini bahan mentahnya, tinggal kita menggunakan satu-satu nanti. Terus kita klik lapisan. Lapiskan, masukkan teks. Aku masukkan teks Rusli Family Art. Klik OK. Nah, ini bisa kita atur ya. Bentuk hurufnya juga bisa diatur. Pilih yang ini, centang. Terus warna apa ya yang bagus, warna ungu aja. Kita klik centang, terus dalam animasinya aku buat pop 1,2. Klik centang. Untuk animasi keseluruhannya aku buat berkedip lambat. Nah, oke. Untuk animasi keluarnya kita cari apa yang bagus ya. Kalau suka ke atas, aku buat tingkatkan sajalah 1,2. Oke. Setelah itu untuk bayangan bisa kita atur warna merah aja bayangannya. Nah, ini yang bersinar ini kita buat terserah warna pink boleh. Klik OK. Kita coba ya. Sekarang kita coba dulu. Ini kita panjangkan dulu tulisannya. Oke. Sudah jadi, mudah sekali bukan? Sekarang tinggal kita simpan ke galeri. Oke.